Nilai estetika pada mural dalam membantu memberi imej menarik kepada dekorasi tidak boleh dinafikan. Biarpun suatu ketika dahulu, aktiviti yang dikaitkan dengan menconteng dinding itu dianggap vandalisme. Kini, mural mampu menampilkan kelainan suasana bukan sahaja pada kediaman, malah kawasan awam kerana ia dilihat sebagai hiasan menarik dan mengagumkan. Mural karya kartunis Ujang yang menghiasi bangunan sekitar Terminal 1 Seremban kini menjadi tarikan orang ramai ke Negeri Sembilan apabila Majlis Perbandaran Seremban, MPS, merancang untuk memperluas lagi penghasilan muralnya ke beberapa lagi lokasi di daerah Seremban. Menurut Yang di-Pertua MPS, Dato' Abdul Halim Abdul Latif, lokasi itu bakal dihiasi kartun yang melambangkan kehidupan seharian. Dan ada satu dua tempat, contohnya di jalan Yang Tuan ada dinding besar, luas. Kita akan fikirkan dan kita akan berbincang bersama-sama Ujang. Resam hidup orang di Sembilan ini dengan Seremban ini dengan lebih lagi berbentuk mural. Jadi kita terfikir kartunis Ujang. Ujang ini dah jadi ikon pada peminat kartun di Negeri Sembilan. Saya ingin menjemputlah mereka-mereka yang mungkin dia lalu highway nak pergi ke Johor, ke Selatan, ke Melaka ke. Mungkin belum ada tujuan, tak ada tujuan nak datang Seremban. Singgah sekejap saja, tak sampai 10 minit. Di Terminal 1 tengok dan ambil gambar. Ujang yang berasal dari Juasih, Kuala Pilah itu memulakan kerjaya sebagai kartunis di majalah Gila Gila pada tahun 1982. Selain menghasilkan beberapa karya hebat seperti Aku Budak Minang, Cibam serta Atuk dan Acar. Menurut Ujang atau nama sebenarnya Ibrahim Anon, dia berasa bangga apabila dapat menyumbang untuk negeri kelahirannya sendiri. Jadi saya rasa ini masa yang terbaiklah. Seronoklah sebab kita dapat balik kampung, dapat abadikan lukisan. Sebab sebelum ni apa yang saya buat semua dapat penghargaan daripada negeri-negeri lain. Saya dah 30 tahun dalam industri ini. Jadi pengalaman tu banyaklah, 30 tahun macam-macam lah kan. Saya menerbitkan majalah Hujang yang pertama di Malaysia. Kemudian saya buat animasi bersiri pertama Malaysia juga. Ada beberapa benda lah, buku Aku Budak Minang dengan Gila-Gila 10 tahun. Lepas tu bila dia buat street artist, street art ni yang macam ada di Penang, di Ipoh, di Melaka tu, saya nampak Negeri Sembilan ni dia ada satu specialty, ada lain sikit sebab dia buat kartun. Kan? Jadi saya rasa benda ni kita boleh jadikan sebagai satu produk pelancongan yang cukup bagus. Orang Negeri Sembilan memang semua kena balik lah. Orang Negeri Sembilan yang ada dekat Johor ke Sabah, Sarawak ke mana, dia kena balik, kena tengok negeri dia sendiri. Kemudian kepada pelancong-pelancong daripada negeri-negeri lain pun, datang Negeri Sembilan kan. So kita ada something nak tunjuk. Kita ada orang kata mural yang ada sesatunya di dunia. Lukisan mural saya ni ada satu je, saya tak ada buat tempat lain ni. MPS merupakan PBT pertama di negara ini menjalankan usaha itu sebagai satu daripada langkah membina dekorasi menarik selain menghargai bakat Ujang. Objektif utama MPS melaksana projek mural ini kerana mahu menyuntik roh kepada bandar Seremban, sementara Ujang dipilih berdasarkan populariti dan pengaruhnya. Malah, menurut pengunjung yang pertama kali melihat mural hasil lukisan kartunis popular Ujang itu, sememangnya usaha MPS dilihat memberi tarikan kepada pelancong dari luar Negeri Sembilan. Saya rasa berbangga sebab Ujang kembali ke negeri asal dia dan melukiskan kat sini. So, berbanggalah jadi anak rakyat dari Negeri Sembilan. Jadi, kepada orang luar? Jadi, kepada orang luar, datang kat sini, boleh ambil gambar kat sini. So, cantik lah. Sebenarnya, saya baru first time kat sini. Saya nampak Ujang ni. Dan saya adalah peminat kartunis Ujang sebenarnya. Dan saya agak terkejut sebab ada laman seni Ujang dekat Terminal 1 di Seremban. Dan saya harap akan ada banyak lagi lukisan seperti ini di Terminal 1 dan di sekitar Seremban khususnya. Saya adalah seorang peminat kartun Malaysia dan saya mengikuti projek Ujang dari awal. Dan saya sebagai seorang peminat Ujang sejak dari kecil sangat berbanggalah kerana Ujang diberi penghargaan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk menghiasi lukisan beliau di Terminal 1 Seremban ini. Ujang mempunyai pengikutnya tersendiri
Selain mesej yang disampaikan menerusi ciptaan watak yang menjurus kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Selain mencantikkan persekitaran pusat bandar, watak kartun yang dipaparkan pada lukisan itu sangat unik kerana ia mempaparkan kehidupan masyarakat dan beberapa nilai positif lain seperti kasih sayang serta hormat menghormati. Elemen itu sangat penting kerana ia menggambarkan imej sebenar masyarakat negara ini dan dapat memberi gambaran baik kepada kaca mata pelancong luar negara dan membawa pemandangan berbeza yang dapat disajikan kepada orang ramai termasuk pelancong sekaligus menjadi latar paling istimewa untuk anda merakam gambar kenangan. Kartunis Ujang adalah anak kelahiran Negeri Sembilan yang popular dengan karyanya Aku Budak Minang yang telah mengabdikan lukisannya di Terminal 1 ini. Dan kepada anda yang belum lagi datang ke sini untuk melihat sendiri lukisan ini, apa kata datang ke sini untuk melihat dan mengabdikan sendiri foto-foto anda di sini. Sangat cantik dan menarik hati. Amy Haryanti Abdul Rahim untuk Selamat Pagi Malaysia.